Histeris, ruang perawatan. Diandra dan Edward dipindahkan ke ruangan pasien yang sama. Keadaan keduanya mulai membaik, hanya saja Edward kecil masih belum sadarkan diri sejak kejadian satu hari lalu. Diandra sendiri sadarkan diri saat pagi tadi. David dan Otnal benar-benar tidak meninggalkan ruangan perawatan kedua orang terkasih mereka itu. Yang paling hancur hati saat ini adalah Otnal, karena Edward tak kunjung bangun. Dia benar-benar panik dan khawatir. Bagi pria itu, Edward adalah separuh hidupnya. Jika sampai Edward pergi, dia mungkin tidak akan bisa hidup dengan normal. Diandra menatap Otnal yang terus menangis di dekat perangkar Edward. Pria itu mengusap-usap kepala putranya, menggenggam tangan Edward dengan erat, bahkan menciumi wajah bocah kecil itu. "Sayang, makan dulu," ucap David yang datang bersama Ara membawakan makanan untuk mereka. Pasco dan Joy juga di sana, hanya saja Joy masih terlelap dan Pasco bersama Joel sedang melacak orang yang membuat Diandra dan Edward mengalami hal itu. "Kak," mata Diandra berkaca-kaca, dia terus mengusap perutnya, benar-benar takut jika terjadi sesuatu pada bayinya. "Anak kita bagaimana?" tanyanya lagi pertanyaan itu yang selalu dia tanyakan. David tersenyum lembut, dia meletakkan makanan Diandra di atas nakas dan duduk di samping berangkar wanita itu. "Baby Bubu sangat kuat sayang, dia bertahan untuk mamanya. Kau hebat sayang, kau menjaga bayi kita dengan baik. Tak ada masalah dengan baby Bubu," jelas David. "Ha, syukurlah anakku, kau selamat sayang, kita selamat," ucap Diandra. "Makanya makan dulu yuk, biar baby dan kamu makin kuat. Edward juga butuh kita," ucap Ara yang duduk di sisi lain berangkar itu. Diandra mengangguk, namun matanya tak lepas dari Otnal yang benar-benar terpuruk. Pria itu bahkan tak tidur semalaman hanya untuk melihat putranya. Otnal naik ke atas perangkar, dia tidur di samping putra kecilnya sambil memeluk Edward dengan lembut dan penuh kasih. Edward yang membuat Otnal merasa hidup kembali, dia yang membuat Otnal menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik. "Kasian Kak Niel," lirih Diandra. "Kita tak bisa berbuat apa-apa sayang, kita menunggu Edward sadar, itu saja," ucap David. Diandra memaksa dirinya untuk makan, dukungan dari orang-orang terdekatnya membuat dia kuat. Saat mereka sedang menikmati makanan mereka, Nyonya Park alias Luna dan Tuan Park datang bersama si kembar. Luna dan Gama yang baru tiba dari luar kota langsung melaju ke rumah sakit untuk melihat keadaan cucu mereka. "Ma, Pa, kalian datang?" ucap David yang langsung berdiri menyambut Tuan dan Nyonya Park. "Iya sayang, bagaimana keadaan Muna? Bagaimana keadaan baby Bubu?" "Mama turut sedih dengan kejadian itu," ucap Luna yang langsung menghampiri Diandra dan menggenggam tangan wanita itu. "Dian sudah baik kan? Baby Bubu juga baik, Ma, hanya saja Kak Niel." Diandra melirik Otnal yang tertidur dengan memeluk Edward. Wajah pria itu benar-benar menyedihkan, lusuh, lemah, dan tak berdaya. Hati orang tua dan saudaranya benar-benar sakit melihat Otnal dalam keadaan itu. Luna dan Gama mendekati anak bungsu mereka. Mereka duduk di samping berangkar Edward. Tangan Luna terulur, dia mengusap wajah sekecil Edward bergantian dengan wajah putranya. "Sayang, kasihan anak kita. Alvaro anak mama, jangan sakit sayang, cucu nenek juga." Luna menangis menatap mereka berdua. "Tenang sayang, Alvaro membutuhkan kita, Edward juga, jangan bersedih di hadapan mereka. Anak kita anak yang kuat dan cucu kita juga anak yang hebat," ucap Gama sambil mengusap bahu istrinya. Luna mengangguk, dia menghapus air matanya. Si kembar sangat tersiksa jika melihat wajah mama mereka sedih seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh David saat Luna mengandung si kembar, Luna bagi keluarga kecil mereka adalah ratu mereka, orang yang harus mereka jaga dan lindungi. Bahkan saat Luna mengandung Otnal atau Alvaro, David juga mengatakan hal yang sama. Kehilangan Otnal saat kecil membuat keluarga itu benar-benar terpuruk, namun karena dukungan dan bantuan sahabat-sahabat dan keluarga besar mereka, Luna mendapatkan kembali semangat hidupnya. Saat kehilangan Otnal kecil, Luna bagi manusia tak bernyawa, dan hal itu membuat Gama dan si kembar sakit hati. Tetapi belasan tahun kemudian, Otnal justru kembali ke pelukan mereka dan sekarang sedang mengalami sakit yang sama ketika melihat anaknya menderita karena perbuatan orang tidak bertanggung jawab. Mereka duduk di sana, si kembar tak tinggal diam. Mereka beranjak menuju rumah keluarga Park di mana Pasco dan Joel sedang berusaha melacak siapa yang berani mengusik keluarga kecil mereka. "Ma, Pa, kami menyusul Pasco dan Joel. Kami tak bisa membiarkan adik kami dan keponakan kami seperti ini,"
ucap Kristo. Mama jangan terlalu sedih, serahkan pada kami, ucap Kristen. Tolong temukan siapapun itu, nak, mama mohon, ucap Luna. Baik, ma, jawab mereka serentak. Si kembar mengecup pipi Luna, hal yang biasa mereka lakukan dan selalu berhasil membuat Gama cemburu, bahkan pada anaknya sendiri. Yak, anak nakal, itu milikku, kenapa kalian menciumnya? Putus Gama sambil menangkupkan kedua tangannya di wajah Luna seolah membersihkan bekas kecupan putra kembarnya. A, itu milik kami selamanya, pa, jadi rela saja berbagi dengan kami. Seloroh kedua pria tampan berwajah sama itu. Cak, ini milikku, ketus Gama. Kalian ini ada-ada saja, ucap Luna yang merasa sedikit terhibur dengan perilaku suami dan anak-anaknya yang selalu membuatnya merasa hidup. Setelah kepergian si kembar, Luna dan Gama masih di ruangan itu. Mereka berbincang dengan Dianra dan yang lainnya. Orang tua Dianra dihubungi sebab Nyonya Alena dan Sir Justin serta Sir Petra sedang berada di Jepang bersama Reva. Di saat itu, Edward kecil membuka matanya. Daddy, Daddy, hiks-hiks, Daddy. Pekik Edward yang langsung menangis histeris saat dia bangun setelah terlelap hampir 20 jam sejak kejadian itu terjadi. Mendengar suara Edward, mereka semua menoleh pada bocah kecil itu. Dengan cepat, David menekan tombol darurat untuk memanggil para dokter yang bertugas menangani Edward. Mendengar suara tangisan putranya, sukses membuat Otnal terperanjat dari tidurnya dan melihat kondisi anaknya dengan wajah panik. Daddy di sini sayang, Daddy di sini nak, jangan takut, Daddy di sini. Ucap Otnal sembari mengusap wajah putranya dengan lembut. Dapat dengan jelas terlihat bahwa ada kelegaan di wajah pria itu. Benar-benar dia bisa bernapas lega saat melihat putranya bangun. Daddy, hua, monster jahat mau ambil Edward lagi dari Daddy. Edward gak mau, pekik bocah itu. Gak ada yang mau ambil Edward, Edward tetap sama Daddy. Daddy di sini jangan takut sayang. Otna memeluk putranya dengan erat. Jatuh sudah air matanya saat mendengar ucapan putranya. Ucapan yang selalu sama setiap kali Edward bangun dari tidurnya ketika dalam keadaan sakit. Wah, Daddy, hiks-hiks. Edward gemetaran, dia memeluk Otnal dengan sangat erat, bahkan tangannya sampai menggenggam erat pakaian daddy-nya. Aurel dan tim dokter yang mengurus Edward datang ke ruangan itu dengan langkah cepat. Neil, turun dulu biar kuperiksa, ucap Aurel. Otnal mengangguk, namun Edward menahan Otnal, dia tak mau melepaskan pelukannya dari sang daddy. Ah, Daddy, jangan pergi, gak mau Daddy di sini. Pekik bocah kecil itu, dia menangis histeris bahkan tubuhnya sampai gemetaran. Mereka semua benar-benar terkejut mendengar teriakan Edward, dia benar-benar lemah. Anak yang memiliki trauma seperti Edward tentu akan sulit diatasi. Aku di sini saja, Kak, lakukan tugas kalian. Dia panik, aku tak bisa melepaskannya, ucap Otnal. Oral mengangguk, hancur hati mereka melihat Edward histeris seperti itu.